Untuk adik-adik yang lulus di tahun 2020, gara-gara corona, bukan cuma kegiatan belajar mengajar saja yang harus dialihkan di rumah, tapi kelulusan juga kena imbasnya. Perayaan wisuda banyak ditunda oleh perguruan tinggi dan sekolah, bahkan sebagian malah dibatalkan. Yang sudah bertahun-tahun menantikan pakai toga, pamer pendamping wisuda, dan update foto di feed Instagram, harus menanggung kecewa. Apalagi untuk adik-adik SMA dan SMK, karena disederhanakan proses kelulusannya, maka angkatan 2020 kerap kali diremehkan. Lalu disebut angkatan corona atau angkatan virus. Adik-adik, jangan kecil hati. Bahkan kalian perlu memberi selamat pada diri sendiri. Ada hal lain yang perlu dirayakan. Ini 6 alasan mereka yang lulus di 2020 adalah angkatan emas Indonesia. Alasan pertama, perubahan dimulai dari angkatan 2020. Banyak perubahan sistem pendidikan di Indonesia dimulai di tahun ini. Siswa dan mahasiswa mulai dibiasakan belajar secara online. Nggak ada lagi tuh harusnya kasus siswa dimarahin karena pakai sepatu warna-warni atau tawuran sepulang sekolah. Untuk siswa sekolah juga ada penyesuaian ujian untuk masuk perguruan tinggi. Lalu penghapusan ujian nasional. Upaya menghapus UN sudah diperjuangkan sejak lama, dari aktivis sampai menteri pendidikan. Namun angkatan 2020 adalah yang pertama berkesempatan melaluinya. Jadi, mereka yang lulus di tahun 2020 adalah mereka yang dipaksa adaptif dengan perubahan. Alasan kedua, tahan banting. Siapa bilang angkatan 2020 itu manja? Tahun 2020 itu penuh tantangan. Dituntut diam di rumah, banyak rencana yang harus dirancang ulang, dikepung rasa bosan, apalagi kalau internet di rumah ngadat, boros pulsa demi kuota. Lalu nggak ada lagi almarhum Glenn Fredly dan Didi Kempot yang bisa menghibur ketika kita patah hati. Mau nongkrong juga nggak bisa lagi ke McD Sarinah. Ketika udah lulus dibilang cuma dapat giveaway dari pemerintah. Padahal mereka yang lulus tahun ini seharusnya terlatih untuk lebih tegar. Setidaknya secara mental dan emosi. Alasan ketiga, angkatan yang percaya terhadap sains. COVID-19 jadi momentum bagi kita semua, manusia seluruh dunia, untuk kembali pada sains. Mungkin ini menyadarkan kalian bahwa ternyata pelajaran biologi, fisika, kimia yang kadang bikin nangis saking susahnya itu, banyak gunanya. Masa depan ada di sana. Angkatan 2020 ke belakang seharusnya menjadi generasi yang lebih rasional, serta bersandar pada sains dan data, bukan cuma teori asal. Alasan keempat, angkatan yang semakin sadar krisis iklim. Situasi yang ada, yang serba baru, serba saintifik, membuat anak muda hari ini mulai punya pola pikir yang lebih berorientasi masa depan. Setelah dunia pulih dari wabah, umat manusia masih punya PR bersama, krisis iklim. Ada banyak hal yang bisa dijadikan pelajaran oleh generasi sekarang untuk menghadapi itu. Selain percaya pada sains, mereka sadar bahwa batas bangsa dan negara tak lagi penting ketika menghadapi musibah bersama. Alasan kelima, ujian sebenarnya itu setelah lulus. Terutama para sarjana kelulusan 2020, ujian sebenarnya adalah cari kerja. Kondisi yang tidak menentu dan banyaknya kasus PHK adalah situasi sulit untuk fresh graduate mendapatkan pekerjaan. Tapi ini momentum bagi angkatan 2020 untuk menjawab tantangan zaman ini. Sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, supaya bisa membuat peluang kerja baru yang justru bisa berkontribusi memulihkan situasi ekonomi kita. Alasan keenam, tabah terhadap rindu. Kalau ada julukan lain yang patut untuk angkatan 2020, harusnya angkatan LDR. Yang punya kekasih, gebetan, pujaan, semua harus terbiasa oleh jarak. Setia dengan potongan puisi Joko Pinurbo, jarak itu sebenarnya tak pernah ada. Pertemuan dan perpisahan dilahirkan oleh perasaan. Adik-adik angkatan 2020 tercinta, saya paham kalian kecewa tidak bisa wisuda secara langsung, tapi ketahuilah, wisuda itu panggung, bukan bukti. Tidak bisa hadir wisuda fisik tidak akan mengurangi kualitasmu sebagai seorang cendekiawan kok. Justru ini saatnya pembuktian itu. Bukan dengan toga dan ijazah, tapi upaya dan jerih payah. Dan itu dimulai dari hari ini. Karena 2020 adalah angkatan emas
Indonesia. Thank you.